Bagi saya, selain apa yang disampaikan oleh Bang Kamhar, mungkin belum nyatu mesin politik mereka, karena Demokrat dan PKS sampai hari ini misalnya belum nenteng Anies keliling di berbagai seluruh Indonesia memperkenalkan kepada basis-basis konstituen mereka. Di spanduk-spanduk Demokrat dan PKS pun kan juga tidak pernah muncul ada nama capres Anies Baswedan di situ. Ada mungkin satu dua tidak, tapi tidak masif seperti yang dilakukan oleh Nasdem. Tapi yang kedua bacaan saya, Christian, mungkin juga karena Anies ini tidak punya diferensiasi politik seperti yang diharapkan publik, bahwa Anies itu tokoh oposisi, dia berbeda dengan Jokowi. Narasi-narasi Anies berbeda dari Jokowi, itu nggak muncul. Kan orang nunggu sebenarnya, Anies itu mengkritik IKN, Anies itu mengkritik infrastruktur, Anies itu mengkritik hutang, Anies itu misalnya punya komitmen bahwa ambang batas presiden 20% itu dihilangkan kalau menang. Tapi kan narasi-narasi itu sampai sekarang nggak muncul. Ya. Justru yang ada adalah bahwa Anies itu terkesan tidak mau dibentur-benturkan.